Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Modus pecahkan kaca mobil perampok gasak uang senilai 110 juta rupiah di Kabupaten Toba. Puluhan hektar areal pertanian di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan terendam banjir. Mencicipi mie rebus udang galah di Kabupaten Langka. Kondisi jalan rusak di Kabupaten Labuhan Batu Utara mengakibatkan penumpang jatuh dari atap minibus. Meski sering dikeluhkan warga, perbaikan jalan belum juga dilaksanakan pemerintah setempat. Seorang penumpang minibus ini pastilah tak menyangka nasibnya di perjalanan akan seperti ini. Menumpang di atap memang tidak dibenarkan, tapi ia jatuh karena jalanan rusak parah layaknya sawah di desa Sonomartani, Kabupaten Labuan Batu Utara. Beruntung, ia tidak mengalami luka serius. Video perjuangan warga melewati jalan rusak ini pun kemudian viral di media sosial. Jalan rusak sepanjang sekitar 90 km ini adalah jalan utama kabupaten yang menghubungkan 4 kecamatan. Menurut warga, kondisi ini sudah terjadi sejak lama. Truk terguling dan menjadi bangkai adalah pemandangan biasa bagi pengendara yang melintas. Sudah tak terhitung juga berapa kali keluhan dilayangkan warga. Oh gitu. Bekas cor-coran itu di sana udah banyak, akar besi itu udah tumbuh semua udah. Mobil-mobil kol diesel yang bakalan lewat ya wajar, kalau bannya pecah itu udah wajar. Udah maklum aja. Sementara di sini nih yang posisinya selalu lewat banyak mobilnya dari sini. Ini jalan utama Pak ya? Iya, jalan utama, nggak ada lagi jalan lain. Meski sudah bertahun-tahun, pemerintah kabupaten menyatakan baru akan mengajukan anggaran pembangunan jalan dan jembatan sebesar 75 miliar rupiah, tapi masih tahun depan. Tindakan dari pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara untuk menyahuti daripada permohonan masyarakat masalah jalan dari Simpang Tanjung Pasir sampai ke Ledong itu akan dilakukan pembangunannya secara bertahap. Untuk tahap pertama, itu nanti akan dilakukan pembangunan atau peningkatan jalan dan juga perbaikan jembatan. Melihat parahnya kondisi jalan, sudah sepatutnya pemerintah daerah setempat lebih serius. Karena infrastruktur yang baik tentu menunjang banyak hal, utamanya roda perekonomian warga. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu Utara. Seorang wanita menjadi korban jambret bermotor di ruas jalan Madong Lubis, Kota Medan. Korban jatuh dan terseret hingga luka-luka. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu lalu. Kejahatan kriminalitas di jalan umum di Kota Medan kembali meresahkan. Kali ini jagat maya kembali dihebohkan oleh penjambret yang mengendarai sepeda motor berboncengan di ruas jalan Madong Lubis, Kota Medan. Kedua pelaku tampak mendekati korban yang tengah berjalan melintas di pinggir jalan dengan menenteng tas. Pelaku yang duduk berboncengan tampak menarik tas, akibatnya korban terjatuh dan terseret beberapa langkah. Jadinya sekitar jam 7.15 gitulah, Bang. Itu yang di jambret apa, Bang? Tas, kata menurut korbannya tas, soalnya saya nggak tengok kejadian begitu apa, ibu itu udah tercatat gitu. Dia ada luka ya, Bang? Ada di sini. Muka, tangan, itulah luka ya, Bang. Payah jalan, pinggulnya pantainya kena juga, Bang. Usai menjambret, kedua pelaku tancap gas. Warga di sekitar sempat mengejar, namun kehilangan jejak kedua pelaku. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan tertangkap tangan mengkonsumsi sabu-sabu di rumah seorang pengusaha yang juga menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba. Jabatan tidak menjamin bersih dari jerat ketergantungan narkoba. Seperti halnya tersangka Joni Sihotang yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris BPBD Asahan. Joni harus berurusan dengan hukum setelah tertangkap tangan mengisap sabu-sabu di rumah rekannya Indra Darmawan.
kedua tersangka ditangkap di kompleks perumahan DL Sitorus, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Saat ditanya asal-usul kepemilikan dan pengguna narkoba itu, Joni Sihotang mengaku kilaf. Pria 57 tahun ini mengatakan belum lama menjadi pecandu dan terjerumus ke dunia hitam penyalahgunaan narkoba. Capek kerja atau gimana? Bapak tinggal sendiri di sini di Kisaran? Iya. Tapi Bapak tahu resikonya gitu? Iya. Posisi Bapak di BPD apa sebagainya? Sekretaris BPD. Saat ditemukan mereka setelah menggunakan narkotika jenis sabu. Namun kita temukan barang bukti di plastik klip. Berikut barang alat pakai berupa bom, pirek, macis. Setelah kita timbang, barang bukti tersebut lebih kurang beratnya 0,19. Polisi masih menelusuri jejak sabu-sabu yang diperoleh dari seorang berinisial EH. Kedua tersangka kini mendekam di tahanan Polres Asahan. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Mie rebus udang gala salah satu menu favorit masyarakat jika berkunjung ke Kabupaten Langkat. Sajian mie rebus dengan campuran kuah berwarna kecoklatan ini membuat rasa mie rebus berbeda dengan mie rebus pada umumnya. Kuliner mie rebus udang gala ini dapat Anda temukan di Jalan Lintas Sumatera Utara menuju Aceh Medan. Tepatnya di Jalan Sudirman, Kecamatan Tanjung Burah, Kabupaten Langkat. Di lokasi ini Anda bisa menikmati mie rebus dicampur dengan irisan udang galah air tawar dari Sungai Batang Serangan. Udang gala ini dikenal memiliki rasa manis dan gurih. Selain irisan udang goreng yang dicampur dengan mie berwarna kuning, serta irisan kentang dan taburan bawang goreng. Rasa kuah yang merupakan resep menu rahasia dari tiga generasi tersebut memiliki rasa otentik yang patut Anda coba. Ini mie rebus ini, mie rebus udang. Jadi ciri khasnya itu ya dengan udang asli, udang sudah dipanen baru diangkat dari laut, diolah, dan mie rasanya gurih-gurih. Beda sama tempat lain, ini khas memang. Pedagang mie rebus Tuyak mengatakan, menu kuliner mie rebus udang gala ini sudah ada sejak tahun 1934. Mie rebus. Lagi rendaris ya di Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat. Sejak kapan ini, Pak? Sejak tahun 1934. Oh. Jadi mulai kakek. Jadi andalannya apa, Pak? Di menu ini apa aja yang disajikan? Ya, menunya udang. Udang apa, Pak? Udang gala. Udang gala. Udang gala, nasi telur, kentang, tahu, kopi, mie. Jadi kalau Langkat inilah istimewa ya, Pak? Istimewanya Langkat. Untuk harga per porsi mie rebus udang gala dibanderol seharga Rp32.000. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Agustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.